Halo sahabat Sri Village, apa kabarnya semua? Semoga semuanya diberikan kesehatan dan keberkahannya. Saya lagi berada di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta, deket seberangnya Monas nih. Ini keren banget sih. Ini perpustakaannya tuh, lihat gedungnya sampai tinggi begitu. Perpustakaan Nasional RI. Ini pintu masuknya nih. Nah, sekarang saya lagi mau cari kuliner di daerah-daerah sini nih. Kita coba cari ke depan ya. Mantap. Banyak juga pedagang kaki lima nih. Yuk kita lihat ada apa. Nah, kita cobain siomay yang di depan gerbang nih. Ada dua penjual siomay ya, Pak? Iya, Pak, betul, Pak. Tapi ya bukan satu paguyuban. Bukan, Pak. Beda ya. Beda. Ya udah, ini satu porsi berapa, Pak? Ya 10.000 apa 15 tergantung bapaknya. Oh, gitu. Ya. Saya pesan 20.000 lah, Pak. Oh, iya, Pak. Ya, campur semua aja. Oke, siap, Pak. Jadi kotak-kotak pakai, Pak. Jadi Bapak ini setiap hari sini, Pak, jualan, Pak? Iya, Pak. Lalu siang di kantor pos. Siang kantor pos jam? Jam 12, Pak. Kantor pos yang ada Starbucks-nya itu, Pak? Yang dekat itu. Depan Banteng, Lapan Banteng. Oh iya, yang dekat yang ada Starbucks-nya, Pak, ya. Iya, iya, wah. Jadi kalau sini standby jam? Jam 3, Pak. Jam 3 sampai maghrib, Pak. Kadang sampai jam 8 malam, Pak. Oh gitu, Pak? Ya, jadi Bapak keluarnya jam berapa, Pak, pagi-pagi? Tadi setengah 12, Pak. Setengah 12 ya? Iya. Siang berarti ya, Pak, ya? Siang, Pak, betul, Pak. Jadi setiap hari ya, Pak? Setiap hari, Pak. Sip. Kalau pare sih habis ya, Pak? Habis, Pak, pare. Oh, ini memang udah mau habis ya, Pak, berarti iya, nih ya? Betul, Pak. Oh, dikasih jeruk tuh, Pak? Dikasih, Pak. Jadi wangi ya, Pak? Biar wangi, Pak, betul, Pak. Mantap, Bapak. Ya, Pak. Bapaknya dari daerah mana, Pak? Jawa, Pak. Jawa Solo. Hah? Solo, Pak. Oh, Solo. Ya. Ya. Cara apa? Logatnya khas ya, Pak? Gini, Pak. Solo. Nggih, Pak. Leres, Pak. Iya. Solo kalau makanan-makanan yang diincar pagi-pagi apa, Pak? Liwet paling ya, Pak, ya? Nasi liwet pecel, Pak. Oh, pecel sego. Ya, sego pecel. Pecel gini, Pak. Oh. Ya, betul. Wih, kacangnya mantap nih, Pak. Nggih, Pak. Sampun? Ya. Semuanya pakai, Pak. Jas nggih. Ya, nggih. Cuman pare yang habis, Pak, itu. Iya. Berarti pare banyak peminat ya, Pak? Banyak, Pak. Kalau setiap hari bawanya satu dangdang ini? Iya, Pak. Rata-rata bawa 600 500. 600 piece, Pak, semua total gitu, Pak, ya. Iya. Wah. Mantap ini ya, porsi 20.000 bisa pesan 10.000 juga bisa ya, ya. Tergantung mau pesannya berapa ya, Pak, ya. Tergantung seleranya yang pesan, Pak. Oh, nih Pak D-nya nih, tuh. Pakai sepeda ya, Pak? Iya, Pak. Wah, sehat tuh, Pak, kalau goes-goes gini, Pak. Iya, amin, Pak, sehat, Pak. Iya. Pak. Makannya di... Jadi kita minta izin untuk makan di sini nih. Ya. Wah, Pak D-nya ramah sekali. Ya, kita coba ini makan ya. Dikasih 2 sendok. Mantap banget. Kita makan. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Jadi pakai telur porsinya. Pak, makan, Pak. Izin ya, Pak. Ini dia siomay Pak D dari Solo. Saya tadi makan tahu. Tahunya tuh mantap banget. Tahu goreng. Yang kulitnya tuh masih digoreng. Keras dalamnya, lembut. Enak nih, kayak paku apa ya, kayak Sumedang gitu loh. Enak, bumbu kacang juga ya, juara ya. Nah, ini tahu sama tomatnya. Dan sedap dikasih terus senjuk. Wow, juara nih.
bumbu kacang sih mantul ya. Pedas. Ya, kita cobain tomat. Mantap. Berasa juga ikannya. Wow. Otak inovasi ya sekarang siomaynya ada otak-otak. Bumbu kacangnya maksus. Memang kekuatan siomay selain dari bumbu kacangnya dan olah dagingnya itu. Tahunya sih saya suka ya. Oh. Mantap banget. Tahu putih. Tahu putihnya lembut. Wow. Juara ini. Mantap banget. Pak, mantap Pak. Oke Pak, tisu Pak. Oh iya iya, itu tisu itu tahunya tahu apa Pak? Tahu putihnya mantap itu Pak. Bukan Pak. Tahu Cina ya Pak? Bukan Pak, biasa Pak. Tahu oh tahu biasa, tapi lembut ya Pak? Iya Pak, betul Pak. Pak bungkusin dua masing-masing 10.000 buat oh, nanti ya petugasnya Pak. Oh iya Pak. Campur, biasa Pak. Biasa petugasnya pesan apa Pak? Yang security. Nah security. Ya paling campur tuh Pak. Campur aja nggak apa-apa. Oke, Pak. Nah. Campur aja Pak ya. Campur Pak. Masing-masing 10.000 ya Pak. Ya, Pak. Ini bumbu kacang bikin sendiri Pak? Iya Pak, betul. Enak ya Pak, ada gurinya gitu ya. Tapi siomanya olah sendiri juga Pak? Olah sendiri Pak. Bapak dari jualan udah dari kapan Pak? Dari 96 Pak. 96 tuh Pak? Mulainya? Mulainya Pak, dari masih bujangan Pak. Oh, sekarang udah punya anak? Anak dua Pak. Wah. Wow. Enak ya Pak, benar. Saya suka. Juara ya. Juara. Perpustakaan ramai ya Pak, selalu ya? Selalu Pak, ramai Pak itu. Mantap ya Pak, bagus perpustakaannya. Saya pernah pertama kali kemari kelewatan Pak, karena ini ketutupan ini. Apa itu Pak? Lagi di galian lubang. Oh, di lubang itu. Iya, jadi ada tulisannya gitu kan Pak? Iya. Jeruknya juga bikin wangi ya Pak? Wangi Pak, iya Pak. Bikin wangi, sedap Pak. Iya, iya sedap jadi ya Pak. Gak terasa amis gitu. Jadi total 40 ya Pak? Iya. Ini bawa 3 botol nih Pak, selalu Pak. Ada lagi? Ada Pak, di dalam Pak. Pantes, ini favorit Pak. Iya Pak. Ya Pak. Balinya buat sini ya. Makasih ya Pak ya. Terima kasih banyak. Mari Pak ya. Mari, Pak. Makasih Pak. Oke, terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Sampai ketemu di kenceng banget. Sampai ketemu di edisi berikutnya, dan sehat selalu. Mantap.